seperti apa kak melihat kabar tersebut? Sebenarnya aku tuh prihatin ya, maksudnya kan dengan image dia yang amat sangat baik, alim gitu, sempurna, tidak seperti saya, ya, gitu yang apa-apa katanya sensasi, gitu kan, jadi menurut aku amat sangat disayangkan sih gitu, apalagi kan dia juga baik ya. Gitu. Kaget gak sih kak? Suatu cerita yang kaget banget. Kaget banget. Aku kira cuma maaf, kok ternyata dari dulu. Gimana sih? Ya, cari juga kak, videonya ketemu gak itu? Enggak, jadi aku tuh awalnya gini. Ini aku, maksudnya sebenarnya gak mau bicara soal ini ya. Aku udah ngomong sama temen-temen ya. Cuma karena temen-temen, aku sayang temen-temen semua. Karena banyak banget kan di sana yang bilang kayak ah ini pansos nih, ini begini nih begitu, padahal nggak ada karya lah begini loh. Aku punya karya dari dulu, aku pernah main STV sebelum beliau. Ya kan ibaratnya maksudnya kayak, cuman emang anak aku orangnya emang lebih demen ke bisnis aja sih gitu, jadi apa ya, bukan ranah aku sebenarnya untuk bicara ini, tapi karena kalian meminta tanggapan aku kan, so aku sih berpikir lebih menyayangkan karena it's about the image and branding kan gitu, jadi mungkin dia udah capek-capek nge-branding dirinya, ketahuan juga kan gitu kan, kemarin bilangnya aku yang dosa, dia yang kayak yang sulit. Aku ketawa sih. Kayaknya artinya bisa dibilang membalikkan keadaan biasa gak? Enggak sih. Kemarin itu kan. Enggak sih. Aku percaya adanya hukum alam. Aku nggak bilang juga dia jahat, no, it's not. Dia baik kok. Cuman aku juga nggak pernah ada apa-apa sama dia. Cuman waktu aku coba bunuh diri gitu kan, kayak dia bilang ya, maksudnya bukan dia sih, kayak banyak yang bilang settingan lah begini begitu, padahal yang sebenarnya terjadi kan emang ya dia punya show-nya banyak gitu ternyata, makanya dia tidak mengakui kan gitu kan, padahal aku kalau mau kasih bukti-bukti aduh abis deh, kayaknya dikulitin gitu, cuman aku kayak masih diem sih gitu, karena waktu dia klarifikasi waktu itu aku berpikir karena aku lagi ada masalah juga kan, yang masalah hukum waktu itu, aku pikir udahlah, lebih gue diem, silent this world. Aku percaya Tuhan tuh adil, dimana aku bersabar dari bulan Februari sekarang, dia bilang katanya apa? Dibayarin travel ya? Dibayarin travel ya? Ya travel baik banget ya, dari Ayu pas itu. Gitu, terus tidurnya sama temennya cowok gitu, suara cewek ya. Gitu kan, gitu enggak? Endorse dari Ayu kali ya. Ayu yang pengusaha maksudnya, pengusaha travel gitu. Ini nggak bermaksud menjatuhkan sama sekali tidak, cuman aku juga nggak cari simpati sama sekali, karena aku orangnya emang apa adanya. Kalau gue emang gue kayak begini ya, if you like me ya silakan, kalau you nggak suka sama gue ya nggak apa-apa juga gitu loh, kayak gitu sih ya. Pokoknya aku prihatin banget Zikri, semoga dengan adanya ini semua kamu bisa lebih grow up ya kalian, lebih grow up, lebih belajar untuk menghargai hati seorang wanita. Sekarang kalau dibilang ah paling kakak sakit hati nih, sekarang wanita mana sih yang gak sakit hati, kayak udah ke Bali, udah viral,
ya ke Turki. Dibilangnya ntar kemarin endorse pula. Iya sih gitu, kayak bukan yang mungkin soal materi yang enggak, materi itu bisa dicari, cuman kayak lebih ke manner sih gitu. Kayak gitu sih, gitu. Kayak cuci tangan gitu. Sekarang aku cuci tangan apa cuci yang lainnya? Gitu sih, jadi kayak gitu. Kita bisa dibilang kayak terjawab kan nggak sih kak apa yang sebenarnya yang butuh? Sebenarnya aku tuh pingin banget ngomong dari dulu gitu, pingin banget setelah dia klarifikasi itu, pingin banget ngomong kalau ya mau ya kayak kasih bukti-bukti, cuman kan image dia terlalu bagus dan fansnya garis keras ya, terlalu banget. Terlihat ada maksudnya, jadi kayak nggak akan ada yang percaya aku lah. Siapa sih aku, seorang model dari dewasa dulunya gitu, sekarang juga nggak sih, sekarang aku sudah, aku juga bukan artis, aku juga cuma selebgram aja, tapi ya terus aku punya karya sih. Terjawabkan ya, yes, terjawabkan karena ternyata bukan sama aku dong dari dulu ya, agak nyesel ya kalau tahu dari dulu kenapa mahal banget aku bayarin, masa bayarin endorse-nya gitu loh. Kalo sendiri udah sempat cari tahu gak sih apa udah pernah jalan nonton video yang sebar aku dikasih linknya sama temen ya kita ya. Jadi aku tuh tahu tuh sebenarnya sebelum berita ini ada, itu 4 hari lalu atau 3 hari lalu gitu. Temen aku lagi nge-gym terus ditelepon, yuk tau gak ada video beliau tersebar gitu. Terus aku bilang, dia apa tuh gitu, lihat deh. Udah aku lihat, wow, gitu. Dan aku pikir itu kan sebelum sama aku kan gitu, jadi kayak kok bisa ya dia berpura-pura gitu. Ya emang bisa pencitraan perlu sih, cuman ya gak gitu-gitu amat sih. Maksudnya kayak ya kalau emang lu pernah ngejalanin hubungan sama seorang cewek ya tinggal ngomong aja, gue selesai sama dia. Terus udah nggak lagi kan, lebih enak didengarnya kan daripada bilang nggak pernah ada apa-apa kan, sakit hati juga kan seorang perempuan mana gitu. Gitu loh. Tapi dari video yang kakak lihat sendiri mungkin kan, itu seperti video lama kayak ya? Yang mukanya memang mirip atau memang menyerupai ya, karena emang bentuknya agak kena bentuk muka gitu dan postur badannya gimana sih kamu?